Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang 7 ciri kucing pembawa rizki menurut primbon Jawa bisa mendatangkan rizki tak terduga untuk Anda sekeluarga. Simak terus video ini hingga akhir agar Anda tidak salah paham. Ada 7 ciri kucing yang bisa mendatangkan rizki menurut primbon Jawa kuno. 7 ciri kucing ini sering kita jumpai di sekitar rumah. Kalian pasti sudah tahu bahwa kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang paling populer saat ini. Selain tingkahnya yang menggemaskan, kucing menurut primbon Jawa juga bisa mendatangkan rizki. Akan tetapi, tidak semua kucing bisa mendatangkan rizki. Ada ciri-ciri khusus kucing yang bisa mendatangkan rizki menurut primbon Jawa. Kucing yang bisa mendatangkan rizki bagi mereka yang mengasuhnya karena memiliki energi positif. Lantas, apa sajakah ciri-ciri kucing yang bisa mendatangkan rizki? Yang pertama, kucing Katuranggan Jonggo Mengku. Katuranggan Jonggo Mengku adalah kucing dengan warna putih, tetapi di bagian kepala dan dada berwarna hitam. Menurut primbon Jawa, kucing dengan warna tersebut dipercaya dapat membawa keberuntungan. Yang kedua, kucing dengan Katuranggan Wulan Tumanggal. Katuranggan Wulan Tumanggal, yakni kucing berwarna hitam, tetapi ada tembong atau lingkaran putih bisa di bagian perut, dada, ataupun punggung. Yang ketiga, kucing yang tidak berbunyi atau bersuara saat malam hari. Kucing yang diam saat malam hari menurut primbon Jawa dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Secara logika, jika kucing terus bersuara saat malam hari, justru sangat mengganggu pemiliknya. Yang keempat, kucing oren. Kucing oren sangat bagus kalau kita pelihara. Ini dipercaya oleh orang-orang Jawa bahwa kucing yang berwarna oren dapat membawa keberuntungan jika dipelihara. Yang kelima, kucing kembang telon. Adalah kucing dengan 3 warna, yakni hitam, putih, dan oranye. Kucing ini menurut primbon Jawa bisa mendatangkan rizki untuk pemiliknya. Yang keenam, kucing Katuranggan Witonobo. Katuranggan Witonobo adalah kucing yang berwarna putih, tetapi keempat kakinya berwarna hitam. Menurut primbon Jawa, kucing jenis itu dapat membawa keberuntungan atau membawa rizki. Yang ketujuh, kucing dengan Katuranggan Wulan Karahinan. Katuranggan Wulan Karahinan, yakni kucing yang berwarna hitam, akan tetapi di bagian perut sebelah kiri ada tembong atau lingkaran putih, ekor melingkar. Kucing dengan warna tersebut menurut primbon Jawa sangat bagus untuk dipelihara. Namun, berbicara dengan rizki. Pada rizki, jadi tidak hanya terbatas ada pada harta saja. Jodoh dan juga maut merupakan suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum kita terlahir di dunia ini. Setiap manusia sudah memiliki takaran rizkinya masing-masing. Jadi tidak perlu iri dengan rizki yang dimiliki orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga rizki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya. Meski rizki sudah diatur sejak kita masih dalam kandungan, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan, karena rizki tidak bisa datang sendiri atau secara tiba-tiba. Perlu adanya usaha yang harus dilakukan untuk menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat bagaimana usaha hambanya dalam menjemput rizki. Apakah dengan sungguh-sungguh ataukah bermalas-malasan? Bisa saja
Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh, meski rizki telah diatur. Selain itu, rizki tidak akan tertukar dengan orang lain, karena rizki yang kita terima adalah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai manusia, tidak boleh merasa putus asa, karena ketika mengalami kesulitan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha dan berpasrah padanya. Apakah rizki sudah dijamin Allah? Sebagai penguasa bumi dan langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin rizki bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Meski begitu, harus menyadari bahwa rizki tidak bisa datang sendiri. Jadi sudah seharusnya kita berusaha mencari dan menjemput rizki tersebut. Dalam Asma'ul Husna, Allah mempunyai sifat Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi. Rizki sedikit maupun besar rasanya tidak akan cukup jika tidak mendasarinya dengan rasa syukur. Rizki kecil dan penuh keterbatasan masih bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu untuk selalu berbuat baik kepada sesama, karena kita akan mendapat ganjaran dari kebaikan-kebaikan kita, dan itu adalah peluang untuk terbukanya pintu rizki. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan jalan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Terdapat banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan ini dapat diwujudkan pada berbagai hal, seperti memberikan pertolongan, menasehati untuk kebaikan, berbagi ilmu, memperlakukan orang dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan ganjaran baik langsung di dunia maupun di akhirat berupa surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik atau surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Quran Surat Asyura ayat 23. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.